Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Itu dia penampilan dari Fajar Aceh. Subhanallah. Gak salah emang banyak yang dukung nih Fajar, penampilan luar biasa. Silakan Ayus komentarnya. Assalamualaikum Fajar. Waalaikumsalam. Kalau ditanya enak gak sih? Enak. Bukan kritik ya, mungkin tambahan aja gini. Ada beberapa apa ya, bukan ciri khas sih, tapi saya dengernya kayak orang ngaji gitu. Be, paham Be, maksud kan Be, bantuin dong Be. Paham, tapi maksudnya gue juga lagi nunggu, lo mau kritiknya gimana? Jadi, kadang kita membawakan lagu gambus itu, kalau misalkan terlalu terbiasa membawakan seperti orang ngaji, seperti orang kori gitu ya. Mas Fajar ini memang bisa kori kan ya, memang bisa ya. Sedikit-sedikit. Iya. Jadi dibedakan antara menyanyi dengan baca Quran gitu. Ada beberapa bagian yang harus dihilangkan pada saat bernyanyi. Ada yang bisa dipakai gitu. Jadi memang Fajar ini kalau dibilang gambus cuma terlalu ke Indonesia, terlalu seperti orang baca Quran. Mungkin masukan dari saya, sering-sering dengerin lagu-lagu luar, sering-sering dengerin itu nanti akan kebawa. Nisa juga kayak gitu, dia lebih sering dengerin lagu luar. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu satu hal nih soal kemarin, Fajar. Ya, saya kemarin kan sempat bilang sama kamu ya, saya ini tertarik nih untuk masukin Fajar di salah satu proyeknya Sabian. Ya. Cuman ternyata kemarin sore saya udah ngobrol sama manajemen, saya udah ngobrol sama operator, saya udah ngobrol sama tim video, dan sampai tadi malam pun saya sempet chattingan itu sama tim kreatif. Mungkin lain waktu kita baru bisa, karena benar-benar waktunya yang sangat-sangat terbatas dan Fajar pun masih sangat sibuk di sini kan, masih harus mempersiapkan terus ini. Gitu. Insya Allah Fajar ya, mudah-mudahan kita jodoh, mudah-mudahan nanti jangan bertiga sama Alma lah, berdua aja sama Nisa, ya kan? Wow, oke. Oke, memang tidak bisa ditempuh dalam waktu dekat, sementara Sabian harus cepat ya untuk menyelesaikan proyek itu ya. Oke, gak masalah.
Mudah-mudahan apa namanya janjinya Ayus nanti suatu saat akan terbayar. Oke. Okay. Eh, by the way, Fajar ini kan di penampilan pertamanya sempat viral. Kalau viral di sosial media atau di YouTube kan berarti bisa dilihat sama dunia juga. Maka dari itu Fajar ini katanya dapat dukungan dari saudara kita di Palestina, seorang Sheikh bernama Sheikh Ibrahim As-Sumairi dari Gaza, Palestina, yang dia mengirimkan video dan kita lihat sama-sama apa yang akan dia katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Sheikh Ibrahim As-Sumairi dari Gaza, Palestina. لقد سمعت صوت منشد فجر وقد أعجبني كثيرا وأتمنى له الفوز إن شاء الله في هذه المسابقة وأتمنى من جميع الأهل بيت شيء أن يدعموه ويصوتوا هذا وبارك الله فيك اسمه فجر شكرا لك واو dapat dukungan cepat banget. Gimana Fajar, akhirnya penampilan kamu bisa dilihat sama orang di, ya bisa dibilang seluruh dunia, bahkan Palestina juga melihat penampilan kamu di Voice of Ramadan. Alhamdulillah Fajar sangat senang, apalagi didukung sama Sheikh Ibrahim, senang kali. Alhamdulillah. Okay. Ini butuh dukungan lebih banyak lagi untuk Fajar kali ini, kemarin udah berhasil di SMS tertinggi. Mudah-mudahan hari ini pun juga terjadi demikian Fajar. Silakan ajak masyarakat Aceh dan seluruh Indonesia untuk mendukung kamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya Aceh, dukung Fajar kembali dengan cara ketik VOR spasi Fajar, kirim ke 95151. Belebe, salam anak nanggro. Oke, terima kasih Fajar Aceh. Terima kasih, silakan istirahat Fajar. Berarti tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya? Semangat kan? Supaya puasanya makin seru, tonton juga video lainnya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe official JTV di sini. Dadah.